Papi Igun ini deket banget sampai pernah ngelarang Papi Igun nikah. Aku ada tayangannya. Serius, Mami? Betul, Papi. Iya, iya, oke. Ya, emang yang diomongin tuh Bunda Rita, bukan lu. Aduh. Masa Bunda, orang gini masa Bunda. Sekarang hasilnya masih ngelarang gak kalau Papi Igun nikah? Tiba-tiba bilang gak boleh. Masih. Masih ya? Iya. Kenapa sih? Kamu juga gak boleh punya pacar ya? Oh, gak punya pacar. Mana kamu dekat sama anak? Apa nih, jangan gitu. Ayo. Tidak, aku udah pasti ngomongin itu. Alasannya kenapa sih gak boleh nikah? Karena ntar attentionnya ke istrinya nanti, gak boleh. Oh, perhatiannya takutnya ke istrinya. Oh, takutnya perhatiannya ke istrinya. Tapi hasilnya sempat cemburu gak waktu kemarin Papi Igun punya anak? Cemburu gak? Cemburu enggak waktu aku sempat punya anak? Cemburu, cemburu, rame ya itu. Cemburu, rame. Tuh kata Asila, rame ya itu. Iya. Aduh, si Ramji nih. Kita reka adegan yuk, ceritanya Igun mau ngenalin temennya ya. Temen ceweknya Ayu ke Asila, tapi Asila malah ngomel. Dan tiba-tiba Asila ngenalin temen cowoknya, yaitu Wendy. Eh, puit, jangan Asila ya. Gak ada ya, gak ada ya. Kan ceritanya ini juga ponakan jatuhnya. Oke, Allahuakbar. Udah cuci tangan belum? Udah dong. Bis makan bakpia, Oma ya? Iya, tapi lu belum cebora ya? Enggak usah cebora, kan kerangke. Kamera roll. Hei, Bogel, terus sini. Iya, iya. Sama, sama. Jangan ngatai. Ya Allah, tinggi action banget. Action! Oh, rumah, rumah, rumah. Asila. Kok kamu ketuk pintu? Kenapa harus rumah sih? Ya kan di rumah, Asila. Asila, kenalin. Yeah. Ini Tante Ayu, calon istri aku. Asila. Ngapain? Kamu pulang deh, anak aku gak suka sama kamu nih. Apa? Anak aku gak suka. Maaf, kok gak suka sama Tante? Gak suka sama Tante. Asila! Lama-lama muncul laki-laki yang ternyata dekat dengan Asila. Asila Maisa mengenalkan, ini adalah laki-laki yang ingin menembaknya. Ini ketemu katanya dia suka sama... Hey. Kamu yang katanya mau nembak Asila? Asila? Asila. Mohon maaf. Iyan Asila. Asila. Ada apa Tante? Kenapa? Kamu yang mau nembak dia? Lu gak ngeliat, dia bukan Tante. Iya maaf. Ini mukanya ini banget. Kenapa muka? Kamu matamu beler ya? Enggak, Mbak. Hah? Enggak. Bukan beler. Kenapa? Mukanya habis kena beling ya? Banyak banget. Enggak, aku baru... berani-berani nembak dia? Loh? Sebelum kamu nembak dia, kamu yang saya tembak. Kenapa emangnya Om? Saya suka sama dia. Dia gak suka sama kamu. Loh? Boleh saya minta rekening, print rekening 3 bulan? Emang saya mau kredit mobil apa? Kamu lihat anak saya begini, tuh sempurna. Loh, saya kurang. Banyak kan? Ini siapa? Ini siapa? Ini calon istri saya. Lah, Om aja boleh. Shush! Apa ini? Apa ini? Ayo. Ternyata mantan kekasih. Enggak, makanya kalau di rumah itu nggak boleh pada pacaran sama tetangga begini nih. Oh, makanya di rumah nggak punya pembantu perempuan yang begini nih. Kan? Kan? Ceritanya kenal. Kan? Kan? Kan belum kan kenal. Lu segala gitu sama cowok yang mau deketin Asila. Lu bakalan segala gitu? Lu yakin bakal segala gitu? Kalau ya. Tiba-tiba ntar cowoknya Sila ganteng, tinggi, keren. Lu bakal begitu juga? Iya. Lu bakal kayak gimana ya, coba? Ya kalau misalnya sampai dia ngasih restu gua merit, ya baru dia boleh pacaran. Kalau enggak, biar dia endorse sama Tante Lala di Manado. Gua kirim dia ke Manado sama Tante Lala. Tapi... anak gua nyanyi dong, jangan dipotong. Iya, nyanyi Sila. Oh, ya uker dulu, ntar jadi potong lah ini. Iya, di sini. Gue modal baju banyak banget lu. Iya. Buat klip, Tuhan. Astaga. Yo, Astaga. Sebelum komplek, ada lagu terbaru dari Asila itu judulnya? Curang. 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 Curang, ini ciptaan dari... Kalau di Paris Tante. Namanya judulnya jadi apa? Suka bikin orang mikir. Ciptaan
Ciptaan Melly Guslo ya. Nanti akan Asila nyanyikan sesaat lagi tetap di Brownies Obrolan Manis. Hits.